Yo, what's up, Mas Barambasis? Balik lagi di channel gua, Auzi Gaming. Oke cuy, di sini aku bakal bahas cara agar bisa login lagi atau solusi biar bisa login lagi maintenance Free Fire atau server segera siap gitu ya. Oke, ini sekarang udah sekitar jam 12 sampai jam 1 siang ya. Ataupun nanti kalau aku baru upload paling jam 2-an gitu ya. Karena sekitar jam segitu tuh Free Fire sudah bisa di-download. Nah, sebelumnya sebagian kalian pasti baru mengetahui channel ini bukan? Nah, yuk kenalan dengan cara subscribe channel ini dan diaktifin lonceng notifikasinya ya. Dan di-like juga ya cuy ya videonya. Di channel ini juga tuh membahas sensitivitas Free Fire loh ya. Dan tips and tricks, bocoran update, pokoknya tuh seputar game Free Fire. Pokoknya kalian wajib subscribe channel ini ya. Oke, Free Fire sekarang nggak terasa udah update lagi. Lebih tepatnya update-nya OB37. Dan dimana OB sendiri artinya data yang ke-37. Jadi semakin besar data atau bertambahnya data, jadi Free Fire ini mengalami perubahan atau datanya semakin banyak ya. Tapi dengar-dengar rumor tuh ada bentar lagi tuh ada namanya Free Fire Lite ya. Jadi itu datanya lebih sedikit dibandingkan dengan Free Fire biasa ataupun Free Fire Max itu, wah itu datanya kan banyak sekali ya, memakan banyak sekali data ya Free Fire Max ya. Jadi berbahagialah kalian yang player HP kentang ya, itu pasti pada comeback lagi ya, karena sebagian player kita Indonesia itu pasti HP-nya tuh ya you know lah, HP kentang juga. Iya, HP ku juga HP kentang cuy, kita sama cuy. Karena aku lihat-lihat tuh semakin sini tuh Free Fire tuh semakin diupdate itu datanya kan makin banyak, karena ada bundle-bundle ya, bundle baru, event baru gitu kan memerlukan banyak ruang ya. Nah, mungkin itu yang menyebabkan tuh Free Fire tuh jadi sepi, karena playernya itu nggak mampu ya, nggak mampu lagi mendownload datanya itu terlalu banyak, dan HP-nya itu menjadi lemot atau ngelek-ngelek gitu ya. Jadi ya terpaksa mereka berhenti bermain game Free Fire. Karena itu developer Garena itu bakal bikin namanya Free Fire Lite, dan itu juga baru rumor ya, bukan fakta ya, belum tentu fakta. Oke. Oke, back to topic, jangan sampai melenceng ke hal yang lain ya. Oke, nah jadi di update nanti itu ada apa aja? Kalian bisa nonton videoku sebelumnya. Ya, nanti akan tampil di layar kalian ya. Itu ada di pojok kanan atas atau di pojok kanan kiri, nanti akan muncul. Kalau muncul GG kalian. Nah, jadi yang video yang ini aku akan bahas cara mengatasi server akan segera siap gitu ya. Cara mengatasinya itu seperti apa, nanti aku akan bahas ya. Oke, sekarang aku mau download dulu game Free Fire-nya ya. Ini udah sekitaran jam satuan ya. Biasanya sih jam 12 siang sampai jam 1 siang tuh udah ada muncul download gitu ya, atau update ya. Nah, biasanya kalau kalian lagi maintenance seperti ini, game apa yang kalian mainkan? Sebutin di kolom komentar ya. Kalau aku lagi rame-ramenya ini sekarang aku main game Harvest Moon Back to Town ya. Itu biasanya di PS2 kan. Nah, sekarang itu ada di Android ya cuy ya. Buruan kalian download itu downloadnya lewat Chrome ya. Jangan kalian lewat Play Store, kalau lewat Play Store itu pasti berbayar cuy. Oke. Wah, itu gamenya seru banget ya, apalagi kita nungguin mindsetnya ya, nggak terasa itu kita main game itu tahu-tahu itu udah sampai 3 jam aja main game itu. Oke, sekarang kita download game Free Fire-nya ya. Oke, kita ketik di sini Free Fire Max, karena aku tuh sering main Free Fire Max ya. Oke, tips dari aku sih kalian tuh jangan hapus Free Fire yang lama kalian, terus kalian tuh langsung aja download gitu ya. Itu tipsnya tuh menghemat kuota kalian ya, itu satu. Dan satu tuh custom HUD kalian tuh tidak kembali ke pengaturan awal, jadi nggak perlu lagi atur lagi custom HUD-nya. Oke, jadi yang custom HUD-nya tuh yang kalian terakhir kali mainkan gitu ya. Merubah custom HUD itu nggak bagus loh buat gameplay kalian. Ada sih caranya tuh kan, kalian tuh harus mengupload custom HUD-nya itu, baru nanti kalau udah di
hapus, entah itu semisalnya FF-nya itu dihapus. Nah, kalian mau download FF-nya lagi, kalian langsung aja download gitu ya, download custom audio. Itu ada caranya itu. Kalian bisa buka di YouTube lah. Masa aku bagi tips di sini kan. Ini kan judulnya udah beda lagi ya. Oke, mungkin nih videonya aku skip sampai aku selesai downloadnya. Karena ini aku download FF Mac-nya itu pasti lama banget ya. Oke, sampai sudah selesai downloadnya. Oke, gua skip. Berlama-lama kemudian. Oke, setelah kalian download atau sudah di-update, oke, sekarang waktunya kita login lagi di game Free Fire-nya. Oke. Kita nunggu game-nya lagi ya buat login lagi. Oke. Setelah di halaman utama seperti ini dan ada bacaan disuruh masuk, ini pasti kalian akan muncul seperti ini ya. Server akan segera siap. Pasti ini permasalahan yang kalian rasakan kan. Nah, kalau aku benar, kalian wajib like dan subscribe dulu ya channel ini ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu nggak ada kenapa-kenapa. Emang servernya itu belum siap, belum bisa login dulu karena itu belum siap servernya. Nah, ibaratnya tuh kalian tuh lagi mau main bola per tim gitu ya, tapi tuh nggak ada lapangannya. Nah, itu cuy, fungsi server tuh seperti itu. Jadi kalian tuh jangan panik, wah ini bang akunku kehack nggak bang. Nah, itu jangan kalian bilang seperti itu ya. Itu tuh emang seperti itu cuy, baru download tuh emang kayak seperti itu. Jadi tuh kalian tuh harus, ya tipsnya tuh ya harus menunggu menunggu sampai jam 6 sore. Kalau nggak bisa login jam 6 sore, itu kalian harus nunggu lagi sampai jam 8 atau bahkan jam 9 malam kalau update-annya besar sekali ya. Kalau update-nya kecil tuh biasanya jam 7 malam tuh udah bisa login. Tapi kalau update-annya sekiranya besar banget, nah itu bahkan tuh sampai jam 9 malam itu ya baru bisa kalian login lagi. Oke. Nah, selagi kalian menunggu servernya udah mau selesai atau selesai sampai jam yang aku sebutin tadi, kalian bisa download yang di sini ya, di bagian yang aku logoin ini ya. Nah, jadi kalian tuh download dulu, nanti tuh kalau udah login kan atau udah bisa masuk lagi kan, kalian langsung main aja, nggak usah download lagi gitu ya. Jadi mas simple bro, oke, nggak usah buang-buang waktu lagi bro, oke. Nah, sekali lagi kalian harus menunggu sampai jam 6 sore sampai dengan kalau bahkan tuh sampai jam 9 malam ya, oke, buat kalian loginin lagi. Oke lah cuy, mungkin segitu dulu pembahasanku tentang cara agar bisa login lagi atau server akan segera siap ya. Oke, di Free Fire Maintenance kali ini. Oke, kalau kalian suka, kalian like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke ya, gua Zigaming cabut dulu. Bye-bye.